podcast siang ini biang kloyong, Pak. Ini guys, Mbak Reni masak ayam ricis, ayam ala ricis, guys. Ini bahan-bahannya ayam ki, Mbak Reni ya. Ayam, terus ini ada bawang putih ya. Air sama bawang putih, terus dilumuri tepung ya. Iya. Tepung ini tepung banyak. Serbaguna, tepung terigu, tepung maizena, guys. Bahkan ini di desa, guys. Kita tahu kalau beli ayam ricis kan satu paket dengan minumnya 35 ribuan, guys. Sedangkan di sini banyak keluarganya. Nah, makanya Mbak Reni punya ide gimana kalau kita masak sendiri, guys. Ayam goreng ala ricis, guys. Lah nanti makannya di Pondok Tengah Sawah, punyanya Budi Marquez. Guys, ini Mas Yudi bikin saus kejunya. Yud, bahannya apa ya Yud? Ini bahannya susu, guys. Susu yang full cream, jangan yang rasa-rasa ya. Ya full cream. Habis itu keju. Keju ini untuk bahan-bahannya. Saya memiliki keju Portis Meos. Nah, habis itu jangan lupa ada bumbu keju. Ada itu bumbu keju di toko-toko terdekat Anda ada. Terus habis itu sama apa? Maizena pengental ya? Ya, supaya teksturnya lebih kental. Ini saya buat takaran untuk susunya itu 250. Untuk kejunya ini separuh, guys. Separuh segini, guys. Separuh ya. Separuhnya, guys, segini, okay, guys. Oke. Nah. Habis itu tepung maizena 1 sendok makan. Sendok. Nah, guys, ini ayamnya sudah diberi saus merah. Ini ada cabenya ini, guys. Ini ayamnya sudah siap, nanti saus kejunya juga sudah siap, guys. Guys, ayam ala ricis ini saus kejunya siap meluncur ke sawah. Kita makan di sana. Dan di sana Budiman sudah masak sayur lodeh, pelas ikan tongkol, wah, sama mendol, wah. Mantap, guys. Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita sekarang mau piknik ke pondoknya Bu Demar. Kita jalan kaki dari sini, ya kira-kira sekitar 150 meter, guys. Nggak jauh. Oke. Ini Mas Yudi, Bu Denani, belakang Mas Didi, Mbak Lis, Lita, Reni, dadah. Wah, sama sih ya. Mau ke pondoknya Bu Dema sekarang. Oke. 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 Hai guys. Dadah. Dadah. Oke. Nah, ini guys, kita jalan kaki. Ya, tidak jauh, guys. Kira-kira 150 meter. Wah, ini sekarang jalan ini rame, guys. Kan di desa saya ini ada tambang pasir itu. Guys, ini SD saya ini, guys. SD Sumberwulo 1. Ini sudah tua ini, guys, SD ini. Wah, ini Mbak Laisa. Main sana. Ah. Tak pikir siapa.
sudah memasuki kawasan persawahan. Wah, kok jatuh. Piknik. Kan gue sentri bu maku. Halo guys. Oke. Guys. Ah, ini kita memasuki persawahan. Punyanya Bu Demar sama Pak Dilulik. Sampai kelompok itu. Hei yo. Wah, untung sore ini, siang ini tidak hujan, guys. Nah, itu Bu Demar sudah datang, guys. Oh, ini Bu Demar sama Bu Dinani, Mbak Reni, oh, Lita sama Mbak Mar. Eca, ayo lanjut. Wah, itu Pak Diluli. Wah, apa itu rata itu? Oh, sendok. Wah, oke. Bu Demar sudah siap olahan makanannya. Wah ini, wah. Sudah ditata di sawungnya Bu Demar. Wah. Goreng mendol mari. Wah, masih goreng mendol katanya. Wah. Kita makan di tengah sawah lagi, guys. Iki wis ngunduh ping pira wis akeh Mas Dik yo. Oh. Kayak senang kita. Wah, duduk-duduk di pondok. Kenapa? Ini sekarang musim hujan tapi panas-panas sih, Mas Dik yo. Wah, panas ini. Ini di sini katanya Marluli. Jam itu wis tutupan ya? Tutup. Jam 7 malam sudah ditutup. Dia takut enggak terima tamu. Kecuali tamu yang bawa ketan. Wah. Kapan disambangi Mas Didi sing go ketan iki? Iya itu. Wah. Bawa ketan. Waduh. Enak ya ketan pasirian yo. Enak. Ketan pasirian, guys. Enak punel ketannya. Wah. Kanok. Pak. Guys. Ini makanan sudah siap. Wah, sambal. Ini ada terong goreng, mendol, pelas, ayam goreng. Iki apa iki, Mbak? Lodeh. Lodeh. Wah, ini sama ayam ricis, guys. Ah, saus kejunya mana? Ini. Wah, saus keju. Ini saus kejunya. Wah, lengkap, Ren. Ini, wah. Dengan wajah-wajah lapar ini. Lapar sekali ini. Wajah-wajah yang mau menerkam semua makanan ini, guys. Oke, ayo makan sudah. Tulang Bali. Tulang Bali ya. Enak tulang Bali. Wah, ya apa Mas Luli? Enak yuk. Oh, sip. Dan itu tadi sih, ah. Gampang sih mari ngene wis. Tahu ya apa sih, enak. Iki awak pitik ini saus kanjunya apa deh? Yuk, cedekno Bapak tadi. Seneng guys makan rame-rame dengan keluarga, guys. Wah. Wah, ini ikan asinnya menyusul, guys. Ganti-ganti lode. Wah. Ayo wis. Taruh situ. Wah, ikan asinnya gandengannya sayur lode, guys. Ayo makan siang. Iki terong lalap sambel. Iki sewiwine PT. Wah. Jangan lodeh iwak asin. Wah. Enak yuk. Wah. Wah, saya ikan asin aja entar lagi. Enak. Ayo Jo. Sambel enak. Mangani akeh Jo sepiring Jo. Waduh iya Jo. Wah. Wah, kayak kita ndur ae. Iki. Ren. Wah. Guys. Ayam ricisnya buatnya Mbak Reni.
Wah, sama Mas Yudi. Itu Lita. Satu sausnya. Yup. Makan besar. Oh, makan besar, guys. Sama lo deh, tarung. Oh, oke. Guys. Aku makan ini. Ayam goreng. Pelas. Ini mendol. Wah, sama terong. Sama ikan ayam. Kurang remis. Satu. Kurang satu. Beh, ku ae. Oke. Ake sungkan. Kurang satu, guys. Enak. Makan di tengah sawah. Ini kok enggak melun, Dok? Mendol. Mendol. Halo. Ya. Dwi Ika Radit Bagus Wawan Anto. Bandung. Rika, Meme, di sini Bamba lagi ngumpul, ini lagi makan. Iya, ya itu nggak mau dipanggil. Ini Mbak Nani, Mbak Mar, Mbak Lis, Tante Reni, iya, Tante Reni, ya ini makan-makan di pondok. Yuk nanti kumpul-kumpul lagi. Aku sekarang lagi makan. Jadi enggak bisa komentar. Makan ikan ayam ricis ya. Ricis. Masakannya Mbak Reni sama Yudi. Enak. Terus ini ada ikan asin. Mendol. 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 Jangan lodeh. Ayam goreng. Ayam goreng. Enggak salam-salam. Salam-salam. Salam. Ke keponakanku semua, adik-adikku, anak mantu, cucuku, semuanya. Nanti insya Allah lebaran kita kumpul lagi. Amin. Makan di rumah Sumberwulo sama di pondoknya Mbah Ma. Pondok sayur. Oke. Iki, Mbak Nani. Ini. Babone iki. Babone. Kelelekan. Karena asiknya makan, lupa kalau belungnya masuk. Belung itu kira-kira sekian. Kari getune. Oh, kari getune. Wah. Oh, ndak apa-apa wis wong. Wong perutnya kan ada mesinnya itu. Digiles engko. Besok semua datang kemari ya. Oke. Alami. Oke. Untuk yang di Tuban sama di Jogja, Jogja. Tion yo. Wah, ayo lebaran ditunggu di pondoknya Bu Demar. Pondok sayur. Oke, datang ya. Kita buatkan lontong. Oke. Kenapa Yud? Pas makan di pondok ini, kenapa? Iya. Ingat apa? Jadi dulu ini ya ingat segalanya ya. Wow. Ya ini yang paling berkesan dulu waktu pendidikan. Ya masih kecil tapi oh jarimu SD, guys. Iya ini. Ini Yudi anaknya kakak saya, ini sama SD-nya saya di Sumberwulo 1, guys. Sekarang jadi ada juga SD dan campur SMP. Oh, SMP ya. SMP 1 atap. Iya, 1 atap. Kan mengenang apa? Ya mengenang dulu waktu pendidikan. Oh pendidikan, guys. Kita kan jarang keluar ya. Jarang keluar. Nah, waktu keluar dari pusat pendidikan, jalan-jalan ke desa-desa, ke sawah-sawah. Terus? Lari, guys. Lari. Habis itu dikasih makan nasi jagung, guys. Sama ikan asin, guys. Oh gratis itu? Gratis, guys. Sama sambel, guys. Sama penduduk. Iya, guys. Enak sekali, guys. Luar biasa. Nikmat. Nikmat ya. Seperti sekarang ini. Oh iya pancene. Pancene mangan ning pinggir ning tengah sawah itu maknyos yut. Maknyos. Sama
guys, ini yang mau ngunduh apa? Lombok. Mau memetik lombok, guys. Waduh, ini petani kok bawa HP ini. Ini guys, mau memetik cabe. Guys, Budi Mat lagi metik cabe. Iya. Ini lomboknya yang merah ini, guys. Duh, inilah buruh petik lombok. Ini buruh anyaran, guys. Wah, buruhnya lagi selfie. Wah, jemur ya lomboknya ya. Oke, moga. Oke. Anu. Adek Limu Jina. Neng selek. Oh, gak biasa pakai topi petani. Nah, ini guys. Ini cabenya mupus. Wah, kalau mupus berarti bunganya banyak, berarti buahnya juga banyak, guys. Suwe mbak metani ini. Kalau kita memetik lombok kecil itu seperti kita metani kutu, guys, lama sekali. Yang lagi panen lombok yaitu biasanya mereka gak pernah metik lombok, sekarang belajar memetik lombok. Ya kebetulan hari ini gak hujan, guys. Ya biasanya kalau hujan, wah, kalau kita metik lombok cerai tanahnya, terong. Leni Marlina. Lagi su nongkrong di sana sebelah sana. Hamil 7 bulan. Hamil 7 bulan tak lahir. Blarak roto. Dengger noyot. Wes. Wes. Wes salaman. Dadi siji yo sene. Dadi siji tak dadi. Anune teronge sih. Guys. Hasil ngondo. Hasil kebun sayur. Bawang pre. Terong. Terong dulu. Terong. Wah, kacang. Ini dari kebun sayur. Kebun sayurnya Pak Luli dan Bu Demar. Lombok sayur. Nah, ini bawang pringnya. Anu kacang di sini, Pak. Kacang. Engko lek anu kresek-kresek tak goreng nih akeh di kono.
Kita mau pamitan guys sama tuan rumah, sama yang punya pondok. Amin. Wah. Yo jok kapok yo Mas Luli yo, ambek Mbak Mar yo. Oke. Makasih. Mbak Mar. Oke. Iya, wes. Wes Mas Luli, Mbak Mar. Oke, dah. Assalamualaikum. Elek bengi rene kudu go center yo. Oh iya. Wis dah saku. Cuman apanya? Rukunnya saudaraku. Hasil panen guys. Oh. Panen kecil-kecilan. Hai guys. Lombok guys. Oke, akhirnya selesai kita makan-makan di kebunnya Mbak Mar sama Mah Luli. Kita dikasih bawang free, cabai sama terong guys. Nah, ini kita sudah di jalan raya Lumajang Malang Via Selatan guys. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya guys, jangan lupa ya bantu channel saya ini dengan like, comment dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Oke. Okay.